teman-teman, ini dua ekor yang diperlihatkan oleh Brian di Bright Boy. Ini ukurannya berapa? Ini yang paling kecil ini 48. 48? Ini 50. Nah ini Hiu Sulimono. Ya. Sudah seperti ini teman-teman, keliuk-keliuk. Mantap-mantap ini teman-teman. Besar ya. Wis, mantap, cakep-cakep. Nah teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan ikan koi yang jumbo ini sudah laku 10 ekor, teman. Betul? Betul. Nah, ya, ini dengan harga berapa? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat channel Keluarga Kenebang 17, kali ini menyambangi pasar ikan hias Evan bersama Kang Hiro Judin, tampil beda dan penuh kegembiraan karena hari ini sudah mendekati sore mau pulang. Kalau tadi nggak lagi tempat di sekolah tadi mau pulang. Betul nggak? Nah, ikan yang dibawanya apa saja kan? Ikan koi sama ikan nila. Ikan koi dan ikan nila kita akan liput. Ikuti terus channel Keluarga Kenebang. Nah teman-teman, ini adalah ikan koi dari Bright Boy. Di mana teman-teman sudah tahu rata-rata ikan koi yang masuk ke Bright Boy itu dari Blitar. Dan kali ini teman-teman bisa lihat, ini adalah ikan koi dengan ukuran size jumbo. Ini rata-rata di atas 50 cm up ya, Brian? Ya. Nah, kita akan lihat teman-teman ikan koi yang disimpan di alatnya, lalu disimpan ke bak. Ini adalah jenis yang Hiu Sulimono. Nah, teman-teman, ada Sirobeko yang ukuran di atas 50 cm up, teman-teman. Ini adalah ikan koi khusus yang memang didatangkan dari kita dengan size yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena di pasar ikan koi Empang untuk ukuran yang jumbo, ini teman-teman bisa lihat langsung di tayangan ini di blog kami, di channel Keluarga Kenebang 17. Nah, kalau mau bertanya di mana tempatnya membelinya, ini di Bright Boy. Kalau teman-teman ingin menantikan persiapan untuk pemijahan nanti lebih besar, ini saatnya ya. Karena ini tidak akan terlalu lama menunggunya. Jadi tinggal dipisahkan mana yang jantan dan betina. Biasanya satu betina, dua ekor jantan atau tiga ekor jantan. Lalu beri empat. Nah, berikutnya maka kan besar-besar bertelur ya. Bertambah tuh nanti ya. Ini Bright Boy ukurannya berapa? Saya supaya lebih jelasnya, Bright Boy yang bercerita. Nah, ini ada yang paling kecil Pak ya, ukurannya 45. Nah, ini Brian bercerita teman-teman. Sampai yang paling besar 50 cm. Ya. Ini juga ada yang short body. Short body, dan satu ya. Short body, itu yang satu. Nah, yang lainnya proporsional bodinya. Udah gagah. Nah, gagah besar dan memang ini sehat dilihat teman-teman. Karena dari polanya dan ukuran besarnya ini, dia sudah hampir di usia 50 cm up ini masih kita lihat segar. Betul, dengan gerakan-gerakannya meliuk-liuk teman-teman. Ini ada yang short body, bagi teman-teman yang senang dengan short body dan ingin memilikinya silakan. Dan ini juga ikan koi dengan ukuran 50 cm up dan dari Blitar dengan jenis Sanke, Sirobeko. Betul, Brian Koi. Nah, ini Brian dari Bright Boy. Nah, teman-teman, ini dua ekor yang diperlihatkan oleh Brian di Bright Boy. Ini ukurannya berapa? Ini yang paling kecil ini 48. 48? Ini 50. Nah, ini Hiu Sulimono. Ya. Sudah seperti ini teman-teman, keliuk-liuk. Mantap-mantap ini teman-teman. Besar ya. Wis,
mantap, cakep cakep. Nah teman-teman, bagi yang ingin mendapatkan ikan koi yang jumbo ini sudah laku 10 ekor, betul? Betul. Nah, ya, ini dengan harga berapa? Boleh diinfokan aku, teman-teman? Saya buka harga 1 juta. Dibuka dengan harga 1 juta rupiah, dengan size 50 cm up, dan ada yang 48 cm up, tetap saja mendekati 50. Yes. Karena kualitas jenis dan ukuran proporsional, sehat, ikan koi Blitar, dan didapatkan di Bright Point, tempatnya di Pasar Ikan Hias Empang, di depan ada ruko, datang merapat yang sudah datang, terima kasih. Dan ini sebuah apa namanya, sesuatu hal yang tidak mungkin tadinya. Nah, ada ikan koi yang 50 cm selalu masuk, atau kapan masuk? Ini dijawab. Ini kadang ya sebulan sekali kalau ada stok. Betul. Karena kan suka yang hobi yang gede-gede, nah ini daripada pusing mikirin dia kecil ya. Betul. Nah ini sudah tinggal masuk ke kolam yang berfilter, apalagi kolamnya yang sangat bagus. Iya. Betul. Nah, nampak besarnya. Betul. Dan kalau sudah pagi-pagi itu naik ke permukaan dikasih makan, aduh, makin. Tapi untuk Brian perlu diketahui, kalau channel kan kolamnya seperti itu ukurannya. Mungkin kalau secara proporsional harusnya yang lain diangkut dulu. Nah, ya minimal ini ada 3 ekor, lalu yang lain kosongkan. Karena kalau campur dengan yang itu kasihan juga. Betul. Ya kan? Tinggal kelihatan gitu. Kecuali bikin kolam lagi. Betul. Kan? Ini teman-teman, ikan koi yang diperjualbelikan atau di infokan sekaligus dijual di Bright Boy Brian, dengan kata lain tidak susah mencarinya di Pasar Ikan Empang, dan gampang nomor teleponnya nanti disebutkan. Sekarang boleh disebutkan nih Brian nih. Boleh. Berapa nomornya? 0812 7572 6677. Jadi di situ ada 2677. Betul. Nah, jadi 0812 7572 6677. Ketemu tuh. Coba saya ingat tuh. Jadi nanti dicantumkan ya Brian ya. Iya, aman. Nah, ini kalau ada yang nawar mepet-mepetnya nih, namanya juga sudah langganan atau penghobi. Ini pasti diberi harga diskon dong. Bisa lah. Datang dulu ya. Datang dulu dong. Jadi tidak diumumkan dulu ya di sana ya. Iya, biar terasa kan. Apalagi channel sebenarnya begitu lihat dua nih sepasang. Ini cocok nih, yang satu Sirobeko, yang satu Hiusuri. Ini kalau melihat-lihat di kolam, aduh. Satu putih, satu merah. Apalagi kalau ditambah panke ya. Bener. 3 ekor, tambah lagi 4 ekor. Yang lain keluar dulu. Yang lain keluar. Ini teman-teman, ini bukan sembarang liputan, karena di channel gue Kekrem 17, ini adalah ikan koi dari Blitar, di Bright Koi. Dan ukurannya spektakuler, 50 cm up. Ikan jumbo berharga murah, harganya murah dan sangat bernilai, di mana nilainya plus, yaitu dapat potongan harga nanti. Betul. Nah, teman-teman. Nah, yang lainnya mungkin ada ya stok ikan ya. Nah, ini ada ikan apa nih? Ini cagoy. Cagoy. Nah, ini ditambahkan saja. Artinya ini cagoy sedang dikumpulkan karena memang tempatnya di sini, betul. Betul. Nah, ini datang berapa ekor? Ini ada sekitar 100. 100? Dan sudah karantina dong? Sudah. Nah, ini sudah lolos? Sudah jinak. Sedang? Tuh. Sudah jinak. Nah, artinya ini sudah siap untuk dipinang. Teman-teman, ada rio ya, merapat. Brian sudah menyiapkan tempatnya, kantongnya, sudah juga oksigennya. Dan kalau teman-teman memerlukan informasi seputar ikan koi yang nanti akan datang, nah, ada IG-nya ya? Ada. Nah, sebutkan IG-nya. Di @brief.koi. Ulang lagi. @brief.koi. @brief.koi. Brief itu B-R-I-V-A. Brief, gitu ya? Koi. .koi. .koi. Nah, pasti ketemu ya? Ketemu pasti. Pasti ketemu. Kalau ketemu nanti WhatsApp aja. Koi. WhatsApp juga ada tadi, ya kan? Iya. Nah, teman-teman, ini harganya boleh dong diinfokan buat teman-teman. 100.000, size-nya 25 sampai 28. 25 sampai 28, 100.000. Beli 5, 500.000, datang langsung dapat potongan. Jadi ya, aduh. Betul enggak? Betul. Nah, karena kalau beli di Playboy biasanya santai, lihat-lihat dulu, jangan terburu-buru. Nah, konsultasikan dulu, lalu kalau ada waktu
minta izin kopi-kopi. Tenang, aman di sini, kopi ya, banyak. Dari Jakarta datang ke Bogor santai dulu, ya Brevo ya. Atau Brian di sini. Nah, jadi di Brevo Brian nanti bisa bertemu para pembelinya datang boleh. Nah, konsultasi yang kemarin-kemarin juga udah datang ke sini. Saya infokan yaitu ada Pak Imam yang dari sekitar Ciputat. Nah, semoga ikannya sehat ya. Ya. Dan nanti ditunggu nih Pak Imam, ada ikan Pak Imam ya. Pokoknya Pak Imam, antara Pak Imam dan Pak Iman namanya nih. Nanti pokoknya dari Ciputat, beliau semoga sehat dan keluarganya segera tampil ke pasar Pak Imam. Ada di Trepoy, ada ikan yang siap dipinang, siap dipinang. Menunggu, dompet bergetar pastinya. Nah, ini teman-teman 100.000, ukurannya 25 sampai 28. Tapi ada jam 30 mungkin satu ekor ya, dua ekor. Nah, lanjut lagi ke Brevo ke mana? Nah, teman-teman, ini yang suka soa, yang memang khusus soa ya. Nah, soanya ada berapa ekor Brevo? Ini ada sekitar 15. Nah, teman-teman, di Brian ini ada 15 ekor. Nah, ini ukurannya berapa? Ini ukurannya dari 25 sampai 28 juga. 25 sampai 28, harganya? Kalau soa agak pedes ya, 200.000. Ada pedes soa. Nanti itu ulak ke sini. Nanti pedasnya bertambah, harganya berkurang. Bisa. Iya kan? Iya. Uleknya di sini. Uleknya di sini. Nah, aja. Jadi ini memang ada pedas teman-teman yang soa. Nah, kalau ukuran tadi sudah disebutkan, ukurannya berapa? 25 sampai 28. Ini harganya pedas untuk soa. Namun kalau mau lebih pedas lagi dan dapat pengurangan harga, uleknya di sini ya. Iya. Jangan ulek di tempat lain ya. Tidak. Enggak ketemu. Nah, berikutnya ini sepertinya kecil-kecil. Ini ada jenis-jenisnya sepertinya dari oke. Nah, ini kebanyakan bercampur ya. Nah, tapi ini ada itu ya. Satu, dua mungkin. Nah, yang lainnya ada bukan itu. Tapi ini sepertinya memang yang sudah banyak terjual sebelumnya. Betul. Nah, ini sisanya ya. Kemarin ada 100 ekor. Wih, 100 ekor tiba-tiba sekarang tinggal gitu. Puluhan. 10 ekor. Nah, kemana yang 90 ekornya? Berarti ke teman-teman tuh. Beruntung teman-teman yang sudah beli di Brevo Boy. Dan karena ikannya juga sudah banyak terjual ya. Betul. Nah, ini yang tadi harganya berapa nih? Pedasnya kan belum disebut ya? Iya, 200.000. 200.000 yang khusus soa. Soa. Karena dipilih dari motif ya. Ya, ada doisu juga. Ada doisu juga. Ukuran 25 sampai 28 ya. Betul. Harganya 22.000, tapi bisa nego dong. Bisa dong. Pulang ke sini ya. Nah, ada seperti itu Brian. Nah, yang berikutnya Brian. Ini ada yang jenis kosiki. Selain lagi, kita dengan durasi tambahan sedikit. Di mana ikan koi ini kalau mau dibeli, kita melucaknya sini, bawa cobek sini. Ada ulekannya sini. Jadi jangan bawa di tempat lain. Bawa cabai, bawa dari sana. Iya. Ulekan di sini. Iya kan? Nah, setelah dapat cabainya, lalu diulek sini, dilengkapin, rujaknya sini. Iya. Sambil ngopi, dapat harga khusus, potongan. Bawa tahu-tahu sudah dikumpulkan, dapat diskon. Betul. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman, di Brevo ini, kumpulkan dulu ikannya. Kalau sudah mau nego, nego lah. Betul. Betul nggak? Nah, kembali lagi, ini fleksibel. Tidak mau ngotot-ngototan. Betul. Nah, ini jadi teman-teman hal yang mudah untuk ikan koi tadi beberapa informasi ya, ada yang bilang langka tapi bisa dapatnya. Yang namanya langka bisa dapat. Betul. Tapi di sini ada. Ya, ada kapan waktu contohnya yang kita akan lihat teman-teman, kembali lagi ke ukuran yang jumbo. Nah, ini teman-teman, baik lagi ke jumbo sebelum kita closing. Pak Budi, izin dulu sebentar ya. Ya, sebelum closing teman-teman, Brian infokan ke teman-teman ada ikan koi yang sisa berapa lagi, dan ini dengan jenis sanke sudopeko. Ada yang tadi dikeluarkan tuh, wih ya kan. Nah, harganya 1 juta. Silakan mulai ke sini untuk dapat apa diskonnya. Baik, untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih Brian. Terima kasih semuanya. Nah, seperti itu. Nah, ini closingnya. Yang menonton juga, keluarga saya Pak juga. Siap, sama-sama Brian. Semoga kita nanti bertemu lagi di sini. Nah, ikannya variasinya makin banyak lagi. Mantap. Balik lagi untuk Brian, di mana Brevo Boy kesiapannya selalu ikan koi dari Blitar. Betul. Namun berkualitas. Betul ya? Terima kasih Brian. Hatur nuhun. Dadah. Bye-bye.
teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di Pasar Ikan Hias Koi Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.